Pertama-tama, kita potong dan rapikan daun singkong hingga menyerupai kipas. Kemudian, kita potong ujung batang dari daun singkong tersebut, tetapi tidak sampai putus. Nah, seperti ini. Kemudian kita harus pelan-pelan ya, teman-teman. Jangan sampai putus. Jadi kulit-kulit dari batang daun singkong tersebut itu yang akan menjadi untaian dari kalung nanti. Pelan-pelan ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, jangan lupa ya, kita lakukan seperti itu terus sampai selesai. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman.